mencoba menyelesaikan masalah sistem pertidaksamaan ini ya, dua variabel ya, aplikasinya terutama. Nah, di sini ada sebuah masalah kita coba selesaikan. Nah, masalahnya adalah seorang pedagang paling sedikit menyewa 28 kendaraan untuk jenis truk dan kot dengan jumlah yang diangkut sebanyak 272 karung. Truk dapat mengangkut tidak lebih dari 14 karung dan kot 8 karung. Ongkos sewa truk Rp500.000 dan kot Rp300.000. Jika X menyatakan banyaknya truk dan Y menyatakan banyaknya kot, berapakah keuntungan maksimum pedagang tersebut? Nah, untuk menyelesaikan masalah ini harus dibuat model matematikanya terlebih dahulu. Tadi di situ sudah diketahui kalau X menyatakan truk dan Y menyatakan kot. Nah, agar lebih mudah membuat model matematika, kita buat tabelnya. Sini X, di sini Y, lalu anggaplah sininya jumlah maksimalnya berapa. Nah, di sini dilihat paling sedikit 28 kendaraan untuk jenis truk dan kot. Perhatikan jumlah truk dan kotnya itu paling sedikit, naik paling sedikit 28, dan jumlah yang diangkut 272 karung. Truk dapat mengangkut 14 karung dan kot 8 karung, maksimal 272. Nah, lalu di sini juga ongkos sewanya 500.000 untuk truk dan 300.000 untuk pertanyaannya, berapakah keuntungan maksimal? Dari permasalahan ini kita bisa membuat model matematikanya. Diperhatikan di sini paling sedikit menyewa 28 kendaraan. Paling sedikit. Nah, diperhatikan ya. Kalimat paling sedikit itu kalau dalam matematika itu bisa digantikan lebih besar atau kurang dari. Paling sedikit 28 berarti kan boleh lebih dari 28. Seperti ini. Lalu di situ ada dengan jumlah yang diangkut sebanyak 272. 272 di situ pasti maksimalnya. Maksimal. Kalau maksimal berarti paling banyak. Jadi 2 per tidak sama. Nah, untuk pertidaksamaan yang kedua, kita bisa menyederhanakan dengan membagi 2 misalnya. 7X tambah 4Y kurang dari sama dengan 136. Lalu ada syaratnya lagi, karena jumlah truk itu nggak mungkin negatif dan kot, jadi ada syarat tambahan itu lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau ditanya model matematikanya yang mana, model matematikanya ini ada pertidaksamaan 1, pertidaksamaan 2, 3, 4, dan satunya adalah kita mau mencari keuntungan maksimal. Keuntungannya itu nanti kita bisa mencari dari 500.000 X ditambah 300.000 Y. Nah, lalu bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita akan menggambar dalam grafik Kartesius. Ingat cara menggambarnya. Ini X dan ini Y.
untuk pertidaksamaan yang pertama dulu, kita cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Buat tabel agar lebih gampang. Saat Y-nya 0, maka X-nya 28. Dan saat X-nya yang 0, Y-nya 28. Nah, kita tahu titik-titik itu di garis bilangan sini. Ya, di kira-kira saja ya. 28. Lalu sini juga 28. Dibuat garisnya. 0-0 di sini. Untuk yang ini, pertidaksamaan yang kedua, sama caranya dibuat tabel agar lebih mudah. Saat Y-nya 0, maka X-nya berapa? Nah, kita bisa menggunakan program ya. 7X tambah 0 sama dengan 136. Maka 7X sama dengan 136. X-nya 136 dibagi 7. 136 dibagi 7 itu 7 ya. 66 bagi 7 itu 18 8 19 maaf. 19 kali 7 133 ya. Jadi ini hasilnya adalah 19 3 per 7 ya, kira-kira ya 19 3 per 7 itu di sini atau di sini. Boleh juga dalam bentuk pecahan saja, 136 per 7. Lalu saat x-nya 0, y-nya berapa? 4y sama dengan 136. Satu segala enam bagi empat, 34. Nah, hasilnya 34. Kita substitusikan ke garis bilangan, ke koordinat kartesiusnya. 136 per 7, yang satunya, maaf ini salah, 0,34 ya. Ini tadi 28 lalu yang kedua ini 0,34 di sini, yang satunya 136 per 7. Nah, gambarnya ada dua. Lalu X lebih besar sama dengan 0 di kanan, Y lebih besar sama dengan 0 di atas. Kita cari yang diarsir, daerah yang diarsir itu yang mana. Untuk yang biru, nomor 2 dulu ya, kurang dari, pasti yang diarsir bawahnya. Boleh pakai uji titik 0, titik-titik 136 kan kurang ya, pasti di sini bawahnya. Nah, untuk yang ungu, yang warna ungu, untuk pertidaksamaan yang pertama itu lebih besar, berarti yang sini. Nah, pertemuan antara dua daerah yang diarsir itu yang disebut dengan DHP, daerahnya sebelah situ. Lalu kita akan mencoba mencari berapa keuntungan maksimal yang diperoleh. Nah, kita geser ya ke sana. Nah, ini kan ada titik-titik yang membatasi. Ada titik yang di sini, kita beri nama A misal, lalu titik B dan titik C. Untuk titik A, itu kan sini ya.
kita nggak tahu berapa, harus dicari dulu. Ini merupakan perpotongan antara ketidaksamaan yang pertama dan kedua. Untuk titik B kita sudah tahu 0,28. Untuk titik C kita juga sudah tahu 0,34. Nah, kita bisa mensubstitusikan ini ke sini nih, keuntungannya nanti ke sini. Nah, tugas kita sekarang adalah mencari A dulu. A merupakan perpotongan antara dua garis. Jadi kita harus mengeliminasi 7x plus 4y sama dengan 136 dan x plus y sama dengan 28. Boleh dieliminasi, boleh substitusi. Misal ini mau substitusi juga boleh. Jadi ini 7x tambah 4 kali 28 min x sama dengan 136. 7x ditambah 28 kali 4 itu 23, 112 min 4x sama dengan 136. 3x sama dengan 4, 24, sehingga x nya itu 8. Karena x nya 8, maka y nya adalah 28 min 8 atau 20, sehingga titik A kita bisa dapat 8,28. Nah, sekarang ketiga titik sudah tahu, nah kita bisa mencari keuntungan maksimalnya. Sini ya, ini untuk titik A. Titik A itu tadi 8,28. Jadi kita bisa substitusikan 500.000 dikali 8 ditambah 300.000 dikali 28, itu hasilnya berapa? Nah, kita cari di sini. 500.000 kali 8 itu kan 40. Ditambah 28 kali 3 8 juta 400 ditambah 4 juta, hasilnya adalah 12.400.000 untuk titik A. Untuk titik B, titiknya 0,28. Itu berarti kan 500.000 dikali 0 ditambah 300.000 dikali 28. Nah, ini kan 500.000 kali 0, 300.000 dikali 28 itu 8.400.000. Ini dikalikan berarti 12 tambah 1 10 tambah 0. Jadi yang ini 10.200.000. Nah, dibandingkan 12.400.000, 8.400.000 dan 10.200.000, itu paling besar yang mana? Ya, benar. Paling besar adalah 12.400.000. Jadi keuntungan maksimal yang diperoleh pedagang tersebut adalah 12.400.000. Saya rasa cukup jelas ya di sini.